Hai penonton semua, selamat kembali ke Ruangan Videoscope. Kali ini, kami bawakan kepada anda sekilas pandang Ultrabook terbaru daripada Asus, iaitu Transformer Book Chi T300. Pertama kali diperkenalkan ketika CES 2015 awal tahun ini, Chi T300 ini mempunyai skrin sentuh sebesar 12.5 inci dengan resolusi HD penuh 1080p. Di dalamnya, ia dikuasakan CPU Intel Core M, 2 teras dengan teknologi hyperthreading yang menjadikannya berfungsi seperti 4 teras, di mana kelajuan asasnya ialah 1.2 GHz. Tetapi ia boleh dilonjak turbo sehingga 2.9 GHz. Kelebihan CPU ini ialah penggunaan tenaga serendah 4.5 watt menjadikannya kurang panas dan kurang memakan bateri. Jadi, ia hanya memerlukan bateri yang lebih kecil serta tidak memerlukan kipas penyejukan. Chi T300 menggunakan sistem operasi Windows 8.1. Model yang ada pada kami ini mempunyai RAM sebesar 4GB dan storan dalaman SSD sebesar 128GB. Jika tidak mencukupi, terdapat slot microSD untuk penambahan storan melalui kad memori microSD. Asus menamakan Ultrabook ini Transformer Book kerana ia adalah peranti pelbagai guna atau lebih dikenali peranti 2 dalam 1. Ia boleh digunakan sebagai tablet ataupun menjadi laptop berfungsi penuh apabila dipasangkan papan kekuncinya. Tablet T300 bersambung dengan papan kekunci ini melalui dua magnet yang ketat dan teguh apabila disambung. Tetapi sebenarnya, papan kekunci dan tablet ini berhubung secara Bluetooth tanpa wayar. Jadi papan kekunci ini tidak wajib disambung ke tablet jika mahu digunakan. Apa yang menjadi daya tarikan utama Chi T300 ini ialah rekaan badannya yang sangat nipis. Asus mengatakan, Chi T300 adalah lebih nipis dari MacBook Air. Tablet T300 hanya setebal 7.6mm dengan berat 720 gram. Jika disambung dengan papan kekunci sekalipun, tebalnya hanya 16.5mm dengan berat 1.43 kg. Masih sangat ringan untuk sebuah laptop. Pada sebelah kiri tablet T300 ini, dapat dilihat dari bawah ke atas, terdapat port kuasa DC in, kemudian grill pembesar suara stereo, butang Windows, serta butang kawalan bunyi. Manakala di sebelah kanan tablet, dari bawah ke atas terdapat port audio 3.5mm, port micro HDMI untuk sambungan ke paparan luar, serta satu port micro USB 3.0 dan juga grill pembesar suara stereo. Di bahagian atas tablet hanya terdapat butang kuasa di sebelah kiri. Di bahagian bawah tablet pula, terletaknya slot kad memori microSD di sebelah kiri dengan dua lubang sambungan magnetik ke papan kekunci di tengah-tengah bawah tablet ini. Asus Transformer Book Chi T300 adalah Ultrabook 2 dalam 1 yang boleh menjadi tablet ataupun laptop. Ia sangat nipis dan ringan dengan binaan menggunakan aluminium unibody yang tahan lasak. Ia juga dikuasakan CPU Intel Core M untuk operasi yang senyap tanpa memerlukan kipas penyejukan serta menggunakan tenaga yang rendah untuk jangka hayat bateri lebih panjang. Asus Malaysia menjual Chi T300 dengan 4GB RAM dan 128GB SSD pada harga RM3199 beserta jaminan antarabangsa selama 2 tahun. Mahukah anda memilikinya?